Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita Cahluwe. Oke. Sekarang posisi Cahluwe ada di mana, Bung Andre? Ada di Jalan Semeru, Kota Malang. Kita tepatnya ada di Jalan Semeru, Bro. Kita sedang mau menikmati salah satu kuliner yang istilahnya ikonik ke Kota Malang, ya. Kita mau mereview salah satu bakso yang terkenal dan rame banget. Banget, ya. Di belakang kita, Bro. Bakso Cak Ahot alias Cak Toha. Oke. Bakso Cak Ahot ini sudah rame banget. Buka dari jam 12 siang sampai malam pastinya. Malamnya jam berapa, Bro? Jam 8 malam. Jam 8 malam. Oke. Gak perlu berlama-lama lagi. Yang tadi kita sudah nyeruput, saatnya kita kembali seperti semula. Nakal, Mas, Bro. Oke, masuk kita pesan. Kam. Nakal, Bro. Ngantri. Mas Ipin. Oh, Upin yang di, Mas? Upinnya sedrum mulai sama Mas ya, Mas. Upin sedrum mulai. Oke, Mas. Saya bisa berdua dibuatkan dua porsi. Oh iya, Mas. Campur ya, Mas. Campur, Mas, ya. Bakso halus. Bakso halus. Bakso urat. Urat, Pak. Bakso urat. Enggak pakai halus ya? Enggak pakai halus. Oke, siap. Terus ini bukanya mulai tahun berapa, Mas? Bukanya mulai tahun 1973. Wih. Berarti cukup legendaris, yo. Oh iya, Oh ini halus, Mas. Sudah lama. Ini halus. Oh, ini urat ya? Urat. Iya, urat semua, Mas. Jangan salah. Fokus, Mas, fokus. Oke, bukanya 1973. Mulai dari jam? Mulai buka jam 12 sampai tutupnya jam 8 malam. Tutupnya jam 8 malam. Ya. Oke. Yang ini bakso apa, Mas? Yang ini bakso goreng. Yang ini urat yang kecil. Ini halus. Yang ini yang dibuka ini yang besar. Besar. Oke. Okay. Yang cabangnya di mana aja, Mas? Cabangnya ada banyak itu. Cabangnya, Mas. Wah. Stasiun Kota Baru. Stasiun Gambiran. Jalan Sutipto, BCA Pusat. BCA mriki, Mas. Iya, BCA ini, Mas. Pusate. Oke. Oh, berarti campur itu terdiri dari 3 bakso, Mas, ya? Campur itu ini, Mas. 3 bakso. Ya. Oh, belum. Oh, belum. Oh. Belum selesai, Bos. Oh, belum selesai, Bos. Oke, guys, siap-siap. Siap. Gorengannya, Bos. Ini gorengannya kok mantep gitu. Aduh, gantengan gurih. Gurih kok mantep. Sip. Seporsi isinya berapa, Mas? Seporsi isinya 7 macam. Oh, 7 macam. Iya. Harganya? Harganya Rp20.000. Kalau ini tambah rempulati 5.000-an. Loh, 5.000-an. Ini tambah rempulati, Mas. Tambah rempulati kafe ya? Ya, wis semua, Mas. Siap. Dan ditulis kafe. Oke. Okay. Oh, ini campur, Mas, ya? Oh iya, ini campur ini. Oke. Okay. Wah. Mantul. Jadi terdiri dari 3 bakso ya? Nanti kita bakso, nanti kita ulik. Oke. Cak Ahot, Cak Ahotnya posisi di mana, Mas? Cak Ahot sekarang posisi di stasiun. Oh, di stasiun. Oh. Ya, Mas, Bro, ini kita ini tadi kita ambil yang campur ya? Campur, wes. Kita posisi karena sama, dijelaskan oleh Bung Andre. Kita ambil yang campur, campur tapi baksonya bakso kasar, bakso kasar besar. Nah ini terdiri, campur itu terdiri dari 2 bakso besar, Mas, Bro. Ada 2 bakso besar. Pastinya kasar? Iya, kasar. Urat. Bakso urat ini? Urat. Bakso urat tapi yang kasar. Oke. Okay. Terus satu bakso goreng. Nah, satu bakso goreng. Terus ada siomay goreng. Siomay goreng. Terus di sini ada gorengan juga. Gorengan. Goreng bulat. Terus ada siomay basah di dalam itu. Tahu. Ada tahu juga. Nah ini yang spesial, Mas, Bro. Nah ini, yang besar ini goreng ati ampela. Rempelo ati. Oh iya, wow, besar banget. Enggak. Aduh. Mantep, ini aku sama Mas Krishna sama. Porsinya sama. Enggak ada bedanya. Harganya sama sih, memang enggak? Oh iya. Tanpa yang besar ini, rempelo ati itu harganya 20.000. Kalau nambah rempelo ati, 5.000. Bro.
Jadi sekitar 25.000 porsi lengkap. Lengkap selengkap-lengkap ya. Sebanyak ini. Sebanyak ini untuk. Berdoa dulu. Oke, oh iya, berdoa dulu, Bro. Sebelum kita makan kita berdoa dulu. Oh iya. Amin. Oh, amin. Ya Allah. Aromanya loh Mas Bro, gila. Aroma dari gorengannya mantul banget. Aromanya Bro, semelewer. Kita coba kuahnya dulu. Kuah, 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 kuah. Kita mau coba kuahnya tanpa racikan saus sama sambal. Ini kuahnya bening banget. Bener-bener, wah. Aku tadi ngasih bawang gorengnya cuma banyak jadi. Oh iya, Mas Krishna tadi bawang gorengnya banyak. Harum, harum bawang goreng. Ya. Kita ambil kuahnya. Oke, okay. Singkat. Naka Mas Bro. Naka Mas Bro. Oh. Gila. Enak banget terus, sumpah enak banget. Oh, seger banget. Seger ya. Oh, enak, enak banget, gila. Nanti kuahnya itu kaldunya benar-benar kerasa banget. Kerasa banget. Terus ditambah lagi ada daun bawang sama bawang gorengnya. Wah, bikin jadi lebih harum. Harum, harum. Harum. Oke, kita saat ini kita coba baksonya ya. Bakso nih, bakso kasar. Kita bedah dulu baksonya. Kita nyapa yang bakso kasar. Bakso kasar, Bu. Ini nih. Oke. Okay. Ayo, Mas Krishna bedah. Bakso kasar, Bu. Ini tipenya tipe bakso urat ya, Mas Bro, ya? Bukan daging. Wow, ini bol baksonya, Bro. Bener-bener kasar banget, bener-bener urat banget. Urat banget. Urat banget, urat banget ya Allah. Oke, Bro. Sama kayak Mas Krishna. Sikat. Tampilannya sudah sama. Udah, saya sikat, ya? Sikat, ya? Saatnya kita... Nggak. Nakam Mas Bro. Nakam Mas Bro. Oh, iya. Ini belum kita campur apa-apa loh. Belum, belum. Oke, okay. Nakam Mas Bro. Semuanya. Hmm. Enak Bro, sumpah. Oh. Kualitas dagingnya bener-bener. Rasa banget, sumpah. Suara banget. Krenyes-krenyes dari uratnya dapat banget. Terus aroma-aroma dari apa ya? Urat-urat sampingnya tuh enak, dapat banget juga dapat. Terus kenyalnya itu juga dapat. Mantep. Dan oh, ya aku pertama kali ngunyah itu pertama itu uratnya Bro, dagingnya. Krenyes-krenyes gitu ya sensasinya. Mantul, tul, semlewer, semlewer. Iya betul, semlewer. Kita sikat lagi uratnya. Yuk, nakal Mas Bro. Ini namanya juara sama. Juara. Aku penasaran sama bakso gorengnya. Ayo, coba bakso gorengnya. Iya, gorengnya. Bakso gorengnya aja, oke. Bakso gorengnya, Bro. Seperti ini, bakso gorengnya tampilan. Lumayan besar. Enggak kayaknya, enggak terlalu garing-garing banget ya. Oh, sikat. Nah, coba ya, coba ini, Pak. Semakin. Oh. Lebih suka bakso kasar ya, Tapi teksturnya ini juga kenyal. Bukan kenyal, maksudnya digoreng itu cuman apa ya? Mereka mungkin menggorengnya fokus di luarnya toh. Fokus di luarnya aja biar kelihatan garing luarnya. Tapi dalamnya itu juga masih bakso banget. Enggak yang kering-kering banget. Bahkan enggak kering sama sekali, loh. Masih bakso, masih benar-benar daging banget. Daging banget. Bukan tepung loh ya bakso gorengnya. Enggak terlalu kering juga gorengnya. Enak banget coba. Sekarang kita coba goreng bunder ya, goreng bulatnya. Yang bulatnya Bro ya. Seperti ini Bro. Oh. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Padahal ini udah kesiram kuah loh, sumpah. Masih crunchy ya? Masih crunchy banget, sumpah. Nggak lembek. Oh ya bener. Masih krenyes-krenyes. Oh, sumpah enak banget. Pak susu, aduh sumpah enak banget. Aku mau ngeracik dulu kita. Ada sambal, ada saus, kecap. Ada kecap. Racikan kita mulai. Ini suruh kita racik. Kamera. Oke, saus. Mas Krishna sambalnya banyak banget. Wow. Kita taruh sambal nggak? Enggak, oh titik. Oke, okay. Kita mau ngambil sambal sedikit. Kecap. Oke. Saya singkirkan dulu. Ciri khasnya bakso Malang itu ada cuka. Ada cukanya.
bikin asem. Iya, bikin asem. Jadi enggak pakai curing ini sih, pakai cuka. Tapi aku enggak mau pakai ini. Wah, ini kayaknya kita bikin ngileri bunga meramen. Bunga meramen kayak ngileri. Penonton di rumah santai-santai. Ayo, makan yuk. Saatnya kita. Saatnya kita makan masuk. Kayaknya aku bakal coba. Oh, bener. Yang excited. Bareng-bareng, aku juga mau nyoba. Yang excited nih, bro. Goreng rempelo api. Sikat. Besar banget, dong. Makan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rempelo atinya tuh kayak dicincang gitu ya. Kayak dicincang gitu. Terus rasanya tuh hampir mirip-mirip kayak goreng usus. Ya. Dari sini loh. Dagingnya juga enggak kalah. Enggak kalah sama sekali. Suka goreng usus ya, goreng rempelo ati nih. Gila. Penuh banget isinya. Enggak kempong lah ya. Gila mantap. Kayak ini goreng bakso. Tapi sudah layu, bro. Nah. Siomay goreng. Suara banget tuh, bro. Apa? Goreng rempelo ati. Pak Suter makan dulu, sumpah. Tahu, tahunya juga tebal banget. Tiba-tiba tahu kuning tapi yang gak kempos. Tahu kuning yang padat. Di dalamnya juga ada adonan baksonya. Hah. Seperti ini. Berarti enggak usah pakai anu ya. Enggak usah pakai apa? Masak ke lama. Mau enggak usah pakai lama. Bro. Sampai seperti ini, bro. Nah. Dalamnya juga ada adonan baksonya. Sikat, bro. Nah, kamu. Kamu, bro. Ya. Rumah banget, coba. Siang-siang makan bakso. Dagingnya kayak gini, ngeces dah. Kita di sini lumer. Sabar deh, bukan meramen ya, sabar. Jadi ternyata di sini tuh apa ya, salah satu kuliner legendaris lah ya. Ternyata bukanya dari 1973. Tahun 1973. Gila, lama banget. Soalnya sudah lama dan tempatnya itu juga apa ya, agak-agak nyelempet gitulah ya. Tapi ada tulisannya besar kok, bakso Cak Toha. Ada berbagai cabang juga. Iya. Dan sekarang Cak Ahotnya atau Cak Tohanya sedang ngurusi cabang baru ya. Di stasiun. Di stasiun Kota Baru. Iya. Ya. Ganti kok ikuen. Enak banget, sumpah. Ini mas bro aku last bite. Dia last bite aku si ake bite jangan. Bawang terakhir. Oke. Bakso dari Cak Toha Malang. Nah, bakso urat kasarnya. Sikat. Naga mas bro. Aku masih ada, bahkan tak nikmatin nanti, bro. Sambil pelan-pelan menikmati nikmatnya. Oke, mas bro, jadi sekarang kita masuk ke sesi review seperti biasa. Dari tempat, rasa dan pelayanan. Oke, dari aku dulu. Untuk rasanya, mas bro, ya. Dari pentolnya sendiri itu enak banget. Kenyal banget. Krenyes-krenyes dari uratnya dapat banget. Terus rasa dari apa ya, urat-uratnya yang gurih, terus yang benar-benar urat banget, enak banget. Kuahnya juga segar, kaldu banget. Terus yang paling juara ini nih, bakso urat kasar sama goreng ati yang belakang. Nah, itu enak banget. Besar, ukurannya besar, terus benar-benar ada ati yang belakangnya di dalam. Nah, jadi untuk rasa aku nilai 9. Oh iya, 9. Terus? Untuk tempat ini nyaman. Cuman kalau rame itu kita harus Pacar, ngantri tempat. Kalau lagi rame kita harus ngantri tempat. Tapi nyaman kok, nyaman, enggak bersih, ya lumayan bersih lah. Jadi untuk tempat 8. Untuk pelayanan masnya cepat banget, welcome banget, ramah. Kita ajak interaksi untuk
ngonten review ini dia benar-benar welcome. Iya, interaktif lah ya. Jadi untuk pelayanan dapat. Oke, kalau dari aku dari segi rasa yang pertama ini baksonya benar-benar aku menikmati, aku urhatin Mbak. Bakso Mbak apa sama goreng-goreng atinya. Ditambah kuahnya yang benar-benar ngaldu banget dan enggak bikin enak. Benar-benar amazing Spider-Man gue. Bener-bener enak banget 9,01. Wis, 01. Lanjut ke tempat ini, kalau menurut sih ya lumayan lah. Cuman kurang agak besar dikit. Ya, tensinya 8,01 lah. Sama ya? Oh iya. Dan pelayanannya lah ini. Beliaunya ramah banget. Tak sopo yang macam ini. Supri. Nanti kita kasih tahu namanya. Kita benar-benar dijamu banget. Bro, kita izin dulu ya buat ngambil gambar. Silakan dulu, bro, terserah. Enggak pakai banyak. Ayo. Pemikiran langsung di welcome banget jadinya. Oh, masuk, Bro. Oke. 9,02. Wih, 02 rek. Selisih 1 ambil rasa. Iya, selisih 1 ambil rasa. Oh, iya. Kita aja bisa kita cari di Bakso Cak Toha, tepatnya di Jalan Semeru. Kalau kalian dari arah Ijen, Ijen lah. Ijen Nirwana itu sebelah kiri, sebelum kantor Bank BCA ya. Perempatan Bank BCA. Dari arah Tugu, Kota Malang, Tugu Malang. Malang itu setelah sebelah perempatan. Kanan. Setelah perempatan. Setelah perempatan sebelah kanan. Sebelah kanan. Harus putar balik. Iya, harus putar balik dulu. Oke. Bakso Cahot. Cahot. Cak Toha. Kan Malangan bro. Oh iya. Malang. Kac Ahot. Kac Ahot. Kac Ahot. Alias Cak Ahot. Cak Toha. Oskap ya. Oskap ngalam. Oh iya bro. Itu aja episode kita kali ini di Bakso Cak Toha. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan yang paling penting adalah di share bro, kita ke teman kalian, ke kakak kalian. Terus lah, pokoknya sharen. Lek anjen ini video ini apik sharen. Lek anjen ini video ini apik, yo sharen. Oh, iya. Lek anjen ini apik, yo like kan ambil sharen. Kecuali di subscribe. Oke. Okay? Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sembelewer. Nakamas bro, lek gak mangan keluwen bro.